Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala yang mana kini yang warok masih tetap diberikan kesempatan, yaitu diberikan umur panjang, kekuatan juga keselamatan sehingga yang warok masih tetap menjalankan tugas-tugas yang warok. Namun selain itu juga Eyang Warok tidak pernah lupa untuk mengirimkan salam selawat kepada junjungan kita yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. Maka dengan beliau pula lah Eyang Warok mohon pertolongan di hari-hari nantinya. Seperti diketahui oleh para pecinta YouTube dan sekaligus para netizen di mana saja berada, tugas Eyang Warok sampai saat ini seperti biasa yaitu untuk menjalankan tugas-tugas untuk mengaktivitasi segala kemungkinan-kemungkinan yang selalu merongrong di Padepokan Sendang Sejagat. Namun sekiranya Eyang Warok tetap tidak gentar untuk menghadapi semua hal rintangan apapun yang telah terjadi, Eyang Warok selalu aktif untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun pada hari ini Eyang Warok untuk lain pula tujuan Eyang, karena Eyang sudah beberapa hari kemarin juga telah menemukan yaitu Nyai Roro Sumekar. Beliau kelihatannya kok sangat berubah ya. Berbahaya sekali karena mungkin kena hasutan-hasutan hal yang tidak perlu diinginkan. Ya saya rasa Eyang Warok juga sudah merasakan bahwa dia ada mempunyai tanda-tanda ikat merah di tangannya. Eyang selalu ingat karena pada hari itu kalau nggak salah yaitu prajurit dari lubuk bumi memakai tanda-tanda tersebut. Sekiranya mungkin juga Nyai Roro Sumekar saat ini telah terganggu juga dengan pengaruh-pengaruh beliau dari raja dari lubuk bumi, mungkin tidak tahu. Jadi Eyang Warok masih kurang puas ini karena udah berulang kali untuk menyadarkan, tapi mengapa dia tidak sadar juga kembali. Tapi Eyang sangat menyesal karena dia itu sebagai Sri Kandi yang mempunyai kekuatan yang sangat mumpuni untuk membantu Eyang yaitu menjaga ketentraman di Padepokan. Namun sekiranya beliau sangat terganggu sekali, jadi Eyang ini mungkin tidak ada bosan-bosan untuk menyarii Nyai Roro Sumekar untuk menasehatkan kembali, syukur-syukur kembali beliau bisa sadar diri. Namun sebelum Eyang melaksanakan tugas tersebut, Eyang juga setiap mau jalan bergerak untuk mengerjakan segala sesuatu apa, Eyang tetap untuk membacakan yaitu solawat yang gunanya untuk menenteramkan jiwa, iman, dan pikiran Eyang supaya agak dingin, tidak terlalu tergesa-gesa begitu. Jadi mungkin tolong bantu para kameramen ataupun master bantu untuk membaca selawat biar kita rame, biar Allah Subhanahu wa taala tetap berjalan untuk melindungi kita semuanya. Jadi kita mulai selawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan sholawat tersebut, yang mana insya Allah di dalam perjalanan Eyang untuk melaksanakan tugas-tugas Eyang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan syafaat dan ridho kepada Eyang, supaya tidak menemukan suatu halangan apapun juga di dalam perjalanan Eyang. Maka dengan ini marilah kita berangkat untuk menemui yaitu Nyai Roro Sumekar. Entah di mana berada, insya Allah Eyang dapat menemukan. Jadi begitu, ikuti Eyang perjalanan terus Eyang. Ayo silahkan kita berjalan. Astagfirullahaladzim. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kita berjalan? Sana, ya. Ke sana arahnya kita ya. Iya, iya, iya. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya, moga-moga saja nikmat dan tujuan Eyang semoga selalu menemukan apa-apa yang Eyang rencanakan, semoga bisa terkabul. Insyaallah. Nah ini jalan apa toh ini kok rotok? Becek. Lepok-lepok iya, ini rotok becek. Mungkin anu ki wong langsir sawit. Jalan-jalan kendaraan para warga, para petani langsir sawit ini. Ya, 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 enggak apa-apa. Yang penting beliau pun ya tetap sehat. Apapun ceritanya, orang dia itu mencari nafkah, mencari ekonomi demi untuk murakabi keluarga supaya cukup. Iya. Ya, yang heran ini, yang ini, kenapa lah Nyai Roro Sumekar selama ini sebagai Sri Kandi di Padepokan ini yang selalu Eyang handalkan, karena ilmu beliau juga sekiranya sangat diandalkan, sangat mumpuni, tapi kok selama ini kok Eyang Warok kok merasa gimana gitu ya, agak terganggu apa gimana itu Nyai Roro Sumekar. Astagfirullahaladzim. Tapi kok ya gimana juga lah ya, tapi orang namanya liku-liku kehidupan, roda berputar yang gak mungkin juga bisa terjadi, mungkin inilah karena kehidupan seperti ini. Jadi Eyang juga ya gak mudeng, kadang-kadang segala sesuatu ini semuanya bisa terjadi. Wolak-walik ing zaman itu ya memang seperti ini. Benar ya. Ya kadang-kadang ya di dalam suka maupun duka, silih berganti, siang berganti malam. Namun sifat dan perlakuan manusia ini ya begitu juga. Kadang-kadang ada yang bilangkan isuk tempe sore dele lagi pun ada yang mengatakan seperti itu. Betul. Jadi setiap sifat-sifat manusia ini tidak ada langgengnya, bisa berubah-ubah karena mengikuti rezeki pun seperti itu juga. Benar, ya? Pada hari ini kita mendapatkan rezeki banyak, tapi siapa tahu besok pun kosong, nol. Benar. Ya itu semuanya itu harus kita, gimana lah harus kita terima dan apa adanya. Kalaupun prinsip Eyang sendiri, ya kalaupun memang nggak ada rezeki, ya hanya pas-pas, hanya sedikit, ya sudah kita syukuri saja karena kita sudah berusaha. Siapa tahu besok lebih besar rezeki kita, ya kita alhamdulillah kita ucapkan kehadirannya. Sebab beliau semuanya yang mengatur. Ya, ya lanjut. Ya, 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 ayo kita berjalan. Dan sampai mana ujung-ujungnya kita pun tidak tahu. Jadi, ya, astagfirullah. Ini ada apa lagi ini ya? Ini ada apa lagi nih Mas Tok? Ini seperti tariannya ya? Ronggeng ya? Hah? Ronggeng. Ini pasukan Ronggeng. Benar, nggak salah lagi ya? Beginilah mereka. Jadi mengapa dia sendirian di sini? Nggak tahu ya. Berarti ya nggak salah lagi loh, soalnya ini kita pun juga belum tahu apa tujuan yaitu Nyi Ronggeng tersebut. Ya siapa tahu dia bisa tahu di mana keberadaan yaitu Nyi Roro Sumekar, bisa kita tanya kan begitu. Coba mari kita ikutkan.
Monggo ya. Dekat. Karena kata di sore Nyi Roro Semekar itu menghilang lalu timbul. Iya, iya. Kepada iya pada yang lain pula. Jalan ya. Itu loh. Ini jalan dia. Mari kita ikuti yuk. Pelan-pelan. Iya. Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Keluar lagi. Astagfirullah. Monggo ya, monggo. Lanjut. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini yang lain lagi. Iya, benar. Ini apa ya, sesama? Sama yang. Mereka ini sama ini. Saya masih tanda. Iya. Astagfirullah, ya. Keluar lagi. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Mari yang ikuti, yang pelan. Kita ikut. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya masih tanda dengan nyeronggeng-nyeronggeng ini. Ya, mengapa ya, mereka ya bisa bangkit kembali? Ya, ada apa ini? Inilah. Kalau ini dulu, tidak. Kalau mengingat pun Eyang, dulu dia itu sudah agaknya sudah menghilang. Iya benar. Ayo Eyang, cepat-cepat, jangan sampai kehilangan jejak. Apa kita ambil, kita panggil? Iya. Hei, berhenti. Semakin cepat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, salah lagi. Beginilah mereka. Lalu tertawa seperti ini ya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa timbul lagi seperti mereka? Kok bisa timbul lagi? Sementara dulu itu beberapa bulan yang lalu beliau sudah menghilang. Sudah lama ya, satu tahun yang lalu bisa dibilang. Mereka ini hilang. Tapi kenapa ini muncul lagi? Hei, Nyi, berhenti Nyi. Halo, Nyi. Nyi Ronggeng, tolong berhenti dulu. Ayo, tolong berhenti dulu Nyi Ronggeng. Ini pun Eyang, ini Eyang mau bertanya. Eyang mau bertanya. Astagfirullahaladzim. Masuk ke mana mereka? Masuk beliau. Iya. Masuk ke hutan Berantara. Mana ini? Saya coba cari di sini. Ya Allah. Apa tujuannya? Tidak ada yang. Kemana mereka? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di mana beliau? Allah. Apa maksudnya kok dia penampakan lagi? Tidak tahu yang. Sementara 3 bulan yang lalu dia memang selalu nampak, tapi kok enggak ada. Monggo kita tarik lah. Sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang. Tadi arahnya beloknya ke sini, coba. Iya. Astagfirullahaladzim. Alaknya ke sini dia tadi. Beloknya ke sini apa sebelah kiri tadi? Apa ngiri apa? Kemari. Sini tadi yang. Kemari dia tadi. Ini sini. Iya. Mau kemana lah dia beliau? Astagfirullah. Ya Allah. Hei, Nyi. Kenapa kamu bisa bangkit kembali? Sedangkan kalian tuh sudah musnah. Tentu jadi urusan kami, karena kami tidak akan mau kalian tuh menghasut kami-kami lagi. Apalagi ingin menarik... Astagfirullah. Berhenti dulu, Nyi Ronggeng. Ini pun Eyang ini mau berbicara. Nyi, berhenti. Belum orang sudah mati, mau kemana kalian? Yuk, Eyang. Monggo, Eyang. Kita ikuti pelan-pelan, Eyang. Jadi kemana dia pun selalu menghilang? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Harus kemana dia ini? Nyai Ronggeng, tolong berhenti sebentar. Ini pun Eyang mau berbicara dengan Nyai Ronggeng. Astagfirullah, semakin jauh. Iya. Semakin menghilang. Benar, Eyang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sudahlah, Eyang. Takut. Jalannya cepat sekali. Takutnya ini jebakan, Eyang. Ya. Eyang baru ingat. Eyang ini kadang-kadang bila mana menghadapi sesuatu hal, enggak pernah Eyang merasa keberatan, tapi kadang-kadang dengan tipu daya tersebut, Eyang selalu mendapatkan kekalahan. Benar ya. Inilah selalu juga seperti itu, Nyai Roro Semekar juga seperti itu, seperti biasanya.
kayak apalah dia kurang apa baiknya pun terhadap Eyang. Tapi ternyata beliau sangat mempermainkan kepada Eyang. Lalu dia kadang-kadang sembunyi, kadang-kadang hilang, kadang-kadang yang muncul lain pula. Jadi apa sebabnya yang dimaksud ini? Mereka itu licik ya. Mereka itu bisa merubah, menyerupai siapa saja. Iya, termasuk keluarga-keluarga kita di padepokan. Iya, ya begitulah. Ini yang Eyang bahayakan ini. Karena Eyang ini gimana lah? Eyang enggak nyangka juga kalau biasanya menghadapi sesuatu hal ini bertanggung jawab, misalnya para perwira-perwira itu kan memang dia enggak main licik. Benar ya. Dia memang adu tenaga. Siapa yang kuat berarti dialah yang menang. Benar. Tapi kalau menghadapi kemampuan yang seperti ini, kemampuan ini macam pudar gitu, macam goyah. Astagfirullahaladzim. Jagat Dewara Jagat Ngobotoro. Kok ya masih ada mempunyai. Tapi memang seperti itu, Master. Memang yang mempunyai kelicikan itu sebetulnya dia itu, kalaupun kita tanding, memang uji nyali, kita memang tanding berhadapan. Iya. Saya rasa beliau sudah merasa keberatan kalaupun menghadap si Eyang. Benar ya. Tapi karena dengan kelicikan-kelicikan beliau, istilahnya ya, Eyang juga sampai bisa tepar. Karena gimana lah seperti tapi itu. Tapi yang saya saluti mereka kenapa tidak melawan? Tidak seperti Nyi Ronggeng Loreng itu? Iya. Kalau Nyi Ronggeng yang Loreng kayaknya gagah berani. Iya. Tapi ini tadi kok kayaknya ini yang jelas ini mancing. Iya. Eyang yakin ini jebakan semua itu pancingan. Kita cari Eyang ya? Iya. Astagfirullah itu Eyang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Iya. Ternyata mereka timbul lagi. Subhanallah. Padahal tadi udah jauh kelihatannya. Ini saya ingin pasti udah membaca pikiran. Astagfirullahaladzim. Ini berarti dedemit. Ini seolah-olah ini beria itu dedemit udah. Ini kok udah gini nih Eyang. Kalau mereka diam gitu, kita harus hati-hati. Iya. Di situ pasti udah ada mempunyai decking mereka. Iya. Karena mereka ini licik. Saya apal kali dengan mereka ini karena saya ini sudah pernah juga menjadi sebagian dari mereka, yaitu menjadi pasukan Blorong. Betul. Eyang yakin beliau yang seperti ini berarti dia sudah mempunyai entah guru ataupun ratu. Benar, yang yang sudah mumpuni ilmu kekuatannya. Blorong yang ratu mereka. Oh, ya Blorong. Benar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya. Maka dari itu kita kalau menyerang mereka ini, ya, belum tentu kita sanggup ya. Kayaknya sia-sia ya kalau kita menghadapi. Benar. Karena kelicikannya. Betul. Kita bukan kalah, tapi karena dengan kelicikan mereka itu yang kita kalah. Akal dia ini yang benar ya. Sebetulnya tenaga dia itu ya belum pasti. Sama seperti ratunya, licik. Iya, sama seperti ratunya. Beliau juga kan begitu. Benar ya. Kalau menghadapi sesuatu hal, rasanya dia sudah keberatan untuk melawannya, bisa memperlakukan dengan kelicikan. Astagfirullahaladzim. Jadi kira-kira gimana ini? Apakah yang lanjut kita cegah lawan ataupun dia? Jangan ya. Kalau tadi kan kita makan di jalan kan, jangan itu pancingan Eyang. Iya. Kalau kita ikuti itu mereka jalan ya. Iya. Netizen ini kalau diikuti positif sangat membahayakan. Kita kejeblos, hilang mereka satu persatu. Ya. Sudah mulai menghilang. Iya. Ya udah kita balik aja Eyang. Tidak bisa. Kita balik ke sana. Ini memang Eyang pun juga mempunyai firasat. Ini aku yakin Eyang, yakin beliau itu mempunyai pimpinan yang sangat sudah politik. Iya. Yaudah kita balik aja. Politik dan mumpuni. Ini bau amis Blorong. Iya. Kita pun udah yakin yang ini. Tapi gimana kalau memang kita ini apa terus kelanjutannya? Apa kita lanjut? Ya kita jauh dari sini dulu aja Yang. Iya. Boleh. Karena ini pasti mereka ini kepalanya tuh ada Yang. Kepala. Ya, membahayakan. Kepala Nyi Ronggeng ini ada. Iya. Ratu mereka. Ratunya. Baru rajanya itu adalah Blorong. Iya. Entah gurunya kita juga tidak tahu. Karena bahaya banget ini Eyang. Iya. Kayaknya sangat-sangat membahayakan bagi Eyang ini juga. Karena yang Loreng aja Eyang pun agak goyang kan gitu. Tadi udah goyang. Goyang kan Eyang. Yang Loreng apalagi ini 3 orang. Benar. Astagfirullahaladzim. Iya kalau nggak pancingan, ternyata kalau seandainya pancingan beliau itu ada ratunya ataupun gurunya. Iya. Berarti kan lebih mumpuni daripada Eyang.
Ya, yang udah. Ah, ya nggak tahu lagi lah. Yaudah lah, yang ini kita tutup aja biar kita bisa agak cepat jalannya. Ah, boleh, boleh. Kalau gitu memang ya bagusnya. Kalau yang Eyang sendiri udah merasa getaran Eyang ini nggak yakin lagi dengan ini, hal ini. Jadi kita langsung balik ke padepokan, laporan kepada guru. Ya, boleh, boleh. Kita lapor sama Mamas. Berarti ada yang sangat kira-kira mengkhawatirkan gitu. Yaudah, nah, jadi begitu saja. Para pecinta YouTube sekaligus para netizen di mana saja berada, perjalanan Eyang Warok saya tutup sebentar karena Eyang Warok cepat mau pulang ke padepokan, mau lapor dengan Mamas Karyo karena kayak-kayaknya ada yang sangat mencurigakan, yaitu komplotan Nyai Ronggeng yang dipimpin oleh Nyai Brorong sudah dekat di sini. Kurasa lebih bagus Eyang lapor dulu. Jadi saya cukupkan dulu perjalanan Eyang sampai di sini dulu, nanti disambung lagi. Yang mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang sedulur lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi Mamas Karyo ben diado sifat kang koro nanging aja mesti lali diwaca terus sampai pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di senang sejagat padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adi langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master batter ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu seraci. Dungo mugi mari kuti ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas apelan tawakal ilmu bisa mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe semerko ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Tumrap ning tanah.